Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng atau Komeng memprotes kepada pimpinan DPD RI karena ditempatkan di Komite 2 yang membidangi pertanian. Senator yang juga komedian ini mengaku tidak memahami bidang yang ditugaskan itu. Ia pun bertanya kepada pimpinan DPD RI agar mengusulkan tempat di mana ia bisa belajar terkait pertanian. Sontak, pertanyaan Komeng membuat gelak tawa para anggota DPD lainnya karena protesnya itu disampaikan dengan gaya humor. Banyak kan emak-emak pimpinan, jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana? Nah itu. Terima kasih pimpinan. Komeng menyebut sempat mengusulkan agar ditempatkan di Komite 3 yang membidangi seni budaya karena sesuai dengan latar belakangnya di dunia seni. Tim UTV mengabarkan.